dengan tendangan kaki kirinya, oke. Di sini pemain Belgia yaitu Lukaku tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, brosis. Balik lagi bareng saya, Luffy Farijan. Kita lanjut lagi eFootball PES 2021 Mobile. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Yang suka eFootball PES 2021 Mobile ini, yang suka game sepak bola, boleh di like. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu updatean terbaru dari channel saya ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, komen, like, share, dan sebagainya. Kalian terbaik. Dan kalian sehat-sehat di sana, saya sehat-sehat di sini. Kita masuk aja langsung ke gamenya. Oke, di tanggal 17 Juni 2021 di hari Kamis tentunya ada pembaharuan atau updatean ya. Di sini katanya ada tautkan datamu. Oke, mungkin ini yang belum menautkan datanya ya. Kita lihat ya, baca, aduh maaf banget ya kalau kedengaran di luar biasa ya. Ada berisik-berisik tapi kita hiraukan saja. Di sini katanya kamu menggunakan fitur transfer data untuk memulihkan semua kemajuan. Oke, fitur transfer data katanya ya. Jadi kalian harus menautkan menautkan data kalian untuk mendapatkan 250 koin My Club yang belum ini, yang belum menautkan datanya ya, dengan cara buka ekstra lalu dukungan lalu data tautan ya. Dan di situ kalian menautkan data kalian, nanti kalian tiba-tiba mendapatkan 250 koin My Club ya, mantul kali tentunya ya. Dan untuk informasi lebih lanjut juga tuh ada yang di bawahnya, klik ekstra dukungan kontak and FAQ, terus ke FAQ dan data transfer. Oke, kita lanjut lagi, apalagi nih ya dari update-annya, pembaharuan 3 masalah koin My Club. Kenapa lagi nih pembaharuan 3? Tanggal 3 Juni kemarin ya, kami telah menemukan tren di mana pengguna dari India dan Asia Tenggara mengalami masalah yang dijelaskan di bawah ini katanya ya. Jadi apa nih, koin My Club yang dibeli tidak ditambahkan ke saldo mereka. Ada yang kayaknya kendala ya, udah beli koin My Club tapi tidak masuk ya ke akunnya kayaknya ya. Jadi banyak yang lapor di sini. Oke, kayaknya langsung diperbarui ya kayaknya ini. Jika kamu mengalami hal ini, kami menyarankan agar kamu menunggu beberapa jam untuk mendapatkan pengembalian dana. Jadi kalian bisa nge-refine ya, yang udah beli koin My Club tapi koin My Clubnya tidak ada, tidak masuk ke akun kalian, kalian tunggu saja katanya beberapa jam dan nanti kalian akan dikembalikan ya uangnya, di refund lagi katanya. Tuh katanya harap dicatat bahwa jika kamu menerima pengembalian dana untuk pembelianmu koin My Club yang dananya dikembalikan tidak akan ditambahkan ke saldo milikmu. Jadi koin My Clubnya juga tidak akan menambah di akunmu juga gitu ya. Oke. Banyak kendala kayaknya ya kemarin ya. Oke. Kalian bisa baca juga ya, ini mungkin yang untuk kendala-kendala koin My Club sih pembelian. Terus ada pembaruan 28 Mei, apalagi ini. Setelah melakukan analisis lebih lanjut terhadap masalah ini, kami menemukan bahwa di beberapa wilayah pengguna menerima konfirmasi email dari Google Play, namun koin My Club tidak ditambahkan ke saldo. Sama juga ya, ini dari tanggal berapa Mei itu? Dari Mei berarti ya, banyak masalah ya 21 tuh. Dan sampai dari tanggal 13 Mei kayaknya ya masalahnya. Oke. Kalian tunggu saja untuk di-refine uang kalian ya kembali ya. Katanya tunggu beberapa jam. Oke, ini apalagi kok ngeblank gini? Ya, enggak ada kok ngeblank. Ya udahlah, nanti kita lihat lagi. Oke. Famous G campaign lagi ya, Twitter ya, kalian biasa ya Twitter lagi ini yang kemarin sama saja ya. Ini pembaruan 17 Juni 2021, kami telah meluncurkan halaman hadiah poin eFootball untuk kampanye ini. Akses halaman di tautan di bawah ini untuk mendapatkan hadiah poin eFootball dari kampanye ini. Wow, kalian akan mendapatkan koin eFootball tentunya ya dengan ini ya, lanjut ke Twitter ya.
Tuh, kalian masuk aja di sini akun Twitter Iput Bopes resmi bahasa Jepang katanya ya. Periodenya dari tanggal 31 Mei 2021 jam 2 sampai 13 Juni. Ya benar ya, sampai 13 Juni ini dari Mei yang kemarin ya. Juni 2021 sampai 14.59 UTC. Berarti dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya, di 31 Mei sampai 13 Juni yang kemarin berarti ya ini ya. Oke, kalian akan mendapatkan eFootball coin ya berarti ya. Enggak tahu berapa ini, enggak dikasih tahu ya. Dapatnya berapa loh. Pokoknya kalian Twitter aja tuh ya. Kita lihat lagi di sini apa lagi nih. Oh, sudah tidak ada lagi ternyata ya, ternyata. Ya sudah, kita lihat. Wow, dapat GP 25.000 dan koin MyClub. Oh, ini mau masuk ya saya ya. Ini tadi saya ini masuk ya, login ya. Oh iya tuh, dapat kampanye. Iya betul ya, dari kampanye eFootball Pro dapat 100 koin MyClub, mantul kali. Wow, mungkin kalian juga bakal dapat. Ini ada belum dibaca ya, saya nanti. Kita baca dulu. Kemungkinan besar dari yang saya belum baca nih. Kita lihat apa saja yang belum saya baca di tanggal 17. Ada iconic moment dari Bayern Munchen ya. Jadi kalian bisa mendapatkan Lee Jaru, terus ada Rummenigge dan juga Xabi Alonso ya, untuk periodenya dari tanggal 17 Juni sampai 24 Juni 2021 jam 2 sampai 1.59 UTC atau jam 9 sampai 8.59 WIB ya. Oke, dan kalian bisa baca juga untuk catatannya jika kalian ingin membacanya gitu loh. Oke, pause saja. Dan kita lihat di sini ada iconic moment Tei Inui ya, dari Jepang kemungkinan besar ya, karena masih berbaur dengan event Jepang juga ya sekarang ya. Jadi ini untuk iconic moment dari Tei Inui ya, kalian bisa dapatkan, bisa ngerol-ngerol di tanggal 17 Juni 2021 sampai 24 Juni 2021 jam 2 sampai 1.59 UTC atau jam 9 sampai 8.59 WIB ya. Oke, untuk catatannya bisa kalian baca juga, pause aja yang mau baca ya tentunya. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada POTW UEFA Euro 2020. Oh, mantul kali, kita bisa mendapatkan pemain POTW dari Euro 2020 ya, buat ngerol-ngerol ya. Kita coba saja nanti ya. Di sini ada tanggal 17 Juni 2021 sampai 24 Juni 2021. Jamnya sama. Untuk catatannya kalian bisa baca saja ya. Jika ingin dibaca, pause saja. Oke, pause saja dan kita lanjut saja. Di sini ada apa lagi? Oh, ini future players-nya yang bisa kita dapatkan untuk Euro ya, mantul kali. Kita coba nanti ya. Oke, terus ini famous tadi, terus udah, tautkan datamu, udah ya. Oh, kemungkinan besar, bentar. Hadiah yang tadi itu untuk tautkan ya, kayaknya ya. Tautkan data kah? Kampanye eFootball Pro. Saya gak tahu ya, ini dapat dari mana ya. Saya gak ini ya, kemungkinan besar kalian juga bakal dapat, mungkin ya. Saya juga ini aneh ya, bisa dapat yang koin My Club dari kampanye eFootball. Baru tahu saya. Oke, gak apa-apa, tapi kita terima aja ya. Ya iyalah, diterima lah ya, lumayan gitu loh. Ya, di sini untuk match day-nya sudah habis ya. Untuk match day-nya sudah habis, kemungkinan besar besok ada lagi gitu ya. Match day Euro lagi kemungkinan besar, tapi kita tunggu saja untuk besok ya. Apakah benar ada match day lagi atau tidak? Biasanya sih besok sih untuk match day. Dan untuk mode acara juga masih Euro ini ya, kalian tinggal gabung saja untuk mendapatkan koin MyClub kalau di Euro 2020 ini tuh. Saya baru satu ya, saya ini main kalau santuy aja gitu ya, kalau main yang gini. Terus ada national team buat dapat GP, hadiah lain-lain juga. Untuk ngerol-ngerol kemungkinan besar di Senin juga nanti bakal ada legend lagi ya, kayak kemarin mungkin gitu ya, kita tidak tahu, tunggu saja updatean terbarunya. Ya udah, kita langsung aja masuk ke agent. Oke, kita lihat spesial di sini. Kita coba ya untuk Bayern Munchen ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka di sini 3 kali ya. Ini ya, 3 kali terus buka 2 kali.
Xabi Alonso balik lagi buka dua kali Xabi Alonso, terus buka lagi ini sekali, terus kita coba rekrut, kita buka rekrut bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil dapat iconic moment please. Ya, enggak dapat ya. Ya sudah emang saya tuh emang kureng-kureng gitu loh. Gini nih ya. Oke, mantul dari Bayern Munchen tapi dapatnya juga ya. Ya iyalah, pemain Bayern Munchen juga ya. Cuman gol ball plus ini ya, pemain ball plus ya. Oke, enggak apa-apa, lumayan sih. Dapatnya Japi Martinez ya, tapi ya sudahlah ya. Kita balik aja ke sini, kita coba. Nah, ini dia POTW-nya ya, kita buka POTW-nya, kita coba ya. Disini buka saja Lukaku balik lagi, kita buka Lukaku balik lagi, kita buka Lukaku balik lagi dari Belgia ya. Buka Alaba balik lagi, buka Alaba balik lagi, buka Lukaku lagi balik lagi, dan kita coba rekrut bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat Lukaku ya yang saya inginkan. Semoga dapat. Bismillah. Yuk. Siapa yang kita dapatkan? Dengan tendangan kaki kirinya, oke. Di sini pemain Belgia ya, yaitu Lukaku tentunya ya, mantul kali ya dapat Lukaku langsung gitu ya. Itulah ya. Jika kalian pengen coba, mungkin kemungkinan besar dengan cara begitu kalian bisa mendapatkan Lukaku juga gitu loh. Ya udahlah, sekali lagi deh ya pemain POTW, sekali lagi ya kita coba buka, kita coba buka di sini. Jorginho balik lagi buka Jorginho. Kita buka kiper di sini. Kiper siapa tuh namanya? Balik lagi, buka kiper lagi, balik lagi. Kita buka Jorginho lagi, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat yang bagus tentunya yang kita inginkan gitu ya. Selalu yang pemain bagus-bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Please, dapat siapa di sini? Oke, dengan tendangan kaki kanannya pemain Inggris ya. Ini ya pemain Inggris, betul kan? Betul sekali pemain Inggris. Kita mendapatkan siapa ini? Oke, kita dapat Philips ya, mantul kali ya, DMF nih ya. Oke, mantul kali ya, kita dapat Philips, berarti sudah gak ada yang bisa kita lakukan lagi di sini karena koin my club saya kurang di sini ya. Tapi kita lumayan lah dapat Philips juga. Wah, Philips yang mana? Oh ini ya di bawah ya. Oke, mantul ya. Oke, jika kalian ingin dapat Lukaku, ingin dapat Philips juga, yang kayak tadi begitulah caranya, oke? Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu pastinya dari saya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. See you, bye!